bila kita cerita berkenaan raya ataupun Aidilfitri, kita mesti ingat juadah raya, baju raya, duit raya, persiapan raya dan sebagainya, nak balik kampung sebagainya. Saya nak kongsi sikit lah masa zaman saya kecil-kecil dulu. Saya bila sebut raya ni, saya teringat masa zaman saya kecil-kecil dulu. Masa kanak-kanak, dulu saya duduk di Kuantan sebelum saya pindah ke Terengganu. Jadi di kawasan rumah saya ni, ramai jiran saya Cina dengan India. Jadi bila tiba waktu raya, sebabkan kami lebih rapat dengan kaum Cina ni, sebab ada saudara kami pun macam nenek, makcik pun kahwin dengan orang Cina sebagainya. Jadi kita rapat. Bila waktu raya ni, saya ingat dulu zaman kecil-kecil, selain kita main mercun, main bunga api dulu, main tanlong. Tanlong tu kita akan letak lilin kat dalam tu, kita bawa tanlong tu malam-malam pergi rumah saudara, jalan rumah jiran dan sebagainya. Dan bila sambut raya, kaum kerabat kita yang bangsa lain ni akan datang ke rumah kita untuk sama-sama sambut raya, pakai baju Melayu, pakai baju kurung, semua sambut bersama-sama. Juadah raya kita pun bukan setakat kuih raya dan sebagainya, tapi juga ada juadah bangsa-bangsa lain tu. Kita dah jadi macam campur, jadi saya ingat zaman sekarang ni dah tak ada kok main tanlong-tanlong tu semua, tapi bunga api insyaAllah ada lagi kan. Tapi itulah kenangan saya masa kecil-kecil, saya ingat berhari raya, main tanlong dengan bunga api, berziarah rumah saudara mara walaupun bukan agama Islam.